Halo teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing pengalaman saat pesawat mau terbang sore hari. Jadi agak menunggu lama atau mundur atau penumpang masuk gitu aja. Ya kalau kita mau cepat, kita masuknya paling awal. Jadi kita ngantri rada depan-depan tuh waktu di ruang tunggu gitu. Ya udah di apa pokoknya kita harus tahu kalau di penerbangan itu kita harus handphone harus dalam bentuk airplane mode, jangan ada jaringan gitu karena membahayakan. Kemudian ya udah suasana kalau mau pergi terbang gitu kan tempat yang agak jauh ya, di luar kebiasaan, saya senang itu aja. Terus yang saya paling suka tuh saat pesawat didorong mundur. Terus kalau waktu dipacu kenceng waktu akan terbang tuh suasana enak banget asli, karena kita nggak setiap hari terbang kan itu teman-teman. Kemudian kalau kita di dalam penerbangan itu kalau kita ada angin yang nyorot kita putar kedok AC-nya dan ngarah kita itu aja. Fitur lain kalau di kelas standar ekonomi nggak terlalu banyak ya. Itu aja, makanan juga nggak dapat kayak gitu-gitu. Harganya ya harganya normal, maksudnya normal, nggak terlalu mahal gitu, bukan yang mahal banget. Itu aja teman-teman. Lihat ya videonya, kita jumpa di video-video saya lainnya. Bye-bye teman-teman. Nah ini terlihat suasana makin sore hari, makin raga. Matahari mau terbenam. Kalau pagi hari matahari mulai terang sebutannya apa coba? Nah ini yang saya suka, pesawat yang dipacu kencang tuh guturannya tuh mantep tuh. Tapi semua pesawat badan lebar juga tetap aja kalau kenceng gitu kan terasa gitu ya. Ya udah itu aja teman-teman. Teman-teman kalau suka lihat keluar ya harus duduk dekat jendela. Tuh sebelum terbang juga pada ngantri kan pesawat-pesawat lain. Udah tadi geter gitu begitu udah mengudara, geterannya hilang udah terbang. Nggak ada geteran, paling dia goyangan-goyangan kalau ada angin kenceng itu kadang-kadang. Tapi kalau yang seperti Airbus A320 semuanya termasuk yang masih udah baru, lebih baru-baru, lebih minim ini apa getaran di udara ya, goncangan. Dulu yang saya masih ngalamin agak ada goyang-goyang kalau lagi di udara itu yang pesawat masih baling-baling ya, itu sempat ada baling-baling dioperasikan sama lain ya. Nggak apa-apa sebetulnya, enak kayak lagi travel wisata naik permainan di Dufan gitu ya. Gitu yang penting kita doa biar kita selamat gitu aja deh. Umur juga kita nggak tahu kan, kan. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya lainnya. Sampai jumpa, bye bye. Oh iya teman-teman, kalau kita lihat ke bawah tuh makin kita tinggi makin kecil-kecil, makin nggak kelihatan. Itulah enaknya naik pesawat, meskipun kita nggak jadi pilot gitu kan, tapi kalau kita lagi ada uang berlebih apa-apa tuh kayak naik pesawat enak, karena kita menyendiri gitu di udara, nggak ada ini kan, nggak ada kebiasaan sehari-hari itu nggak ada, jadi kita jarang-jarang, jadi suasananya berbeda banget. Ya udah teman-teman ya, nanti lagi ya, bye-bye.